Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang kita masuk pembahasan mengenai stress concentration around a vertical well. Jadi konsentrasi stres di sekitar sumur vertikal. Jadi kalau kita lihat berdasarkan teori dan juga hasil tes dari lab, maka kita sudah mengetahui bahwa arah dari kekar ini, arah dari join itu dia akan paralel terhadap SH max-nya, terhadap tegasan utamanya, atau dia tegak lurus terhadap SH min-nya. Nah, namun kenyataannya di alam, kekar itu masih bersifat anisotrop. Jadi yang kita dapatkan orientasinya masih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Nah, sehingga tidak seluruhnya menjadi paralel terhadap tegasan utamanya. Sehingga perlu kajian yang lebih mendalam. Jadi kalau kita lihat join yang awalnya adalah join atau kekar, diakibatkan oleh gaya yang terus bekerja pada batuan tersebut, maka dia akhirnya dapat membentuk sebuah yang disebut dengan presisar. Jadi kalau di sini kita lihat adalah berupa single join, merupakan fracture tanpa pergeseran, berarti ketika terjadi di sana adalah mekanisme strike slip, maka akan membentuk shear fracture atau disebut juga dengan shear join atau fold sesar, sehingga di sini mulai terjadi pergeseran berarti. Nah, pada ujung-ujung dari join tersebut, fracture tersebut, ya dia bisa membentuk releasing ataupun restraining nantinya. Nah, ketika tahap itu terus berlanjut, maka dia akan masuk kepada tahap yang disebut sebagai zona sesar, di mana pergeseran tidak menjadi sebuah bidang lagi, namun menjadi sebuah zona. Nah, ketika energi ini terus bekerja, maka zona tersebut akan berubah menjadi zona breksi, yang mana artinya adalah grain yang terdapat pada zona ini sangat menyudut, dan ini terbentuk akibat pembentukan yang tiba-tiba atau spontan. Nah, sehingga dia menghasilkan zona dengan grain yang sangat menyudut. Nah, kalau kita lihat dari single join, kemudian menjadi shear fracture, menjadi zona sesar, kemudian menjadi brachia sesar, maka otomatis permeabilitasnya akan semakin membesar pula. Nah, ini kalau kita lihat adalah contoh sebuah fracture. Dalam hal ini mungkin bisa dia berupa shear fracture atau hanya join atau berupa extensional fracture. Nah, ini adalah salah satu contoh dari tools yang digunakan. Jadi di sini menggunakan disebut sebagai BHTV schematic, BHTV schematic. Nah, jadi prinsipnya adalah sebuah tools geofisika yang kita masukkan ke dalam lubang bor, yang mana menggunakan prinsip magnetik. Jadi di sini ada sebuah motor yang dia bergerak, dan juga ada magnetnya menghasilkan elektromagnetik. Nah, sehingga
nilai-nilai tersebut nantinya akan dihitung oleh sebuah sensor. Nah, jadi seperti menghitung sinyal, sinyal yang diterima berupa gelombang, maka kita akan mendapatkan sebuah amplitude. Nah, masing-masing amplitude yang diterima tadi, itulah yang disebut sebagai travel time-nya. Nah, signal inilah nantinya akan diprocessing sehingga menghasilkan sebuah bentukan yang lebih gampang untuk dilihat seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, artinya ini adalah lubang bor sebuah sumur minyak, tempat di mana tools tadi dimasukkan. Nah, yang hitam ini adalah gambaran dari sebuah fracture-nya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat bentukan seperti ini, apa yang terjadi di sini? Nah, kalau kita lihat kartunnya, yang terjadi adalah kurang lebih seperti ini. Artinya, bidang persegi ini kita asumsikan sebagai bidang fracture-nya. Jadi kalau kita lihat pada sebuah tabung, ya kemungkinan terpotongnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah tingginya, kita gambarkan sebagai H, dan ini adalah diameternya. Nah, jadi kalau data ini kita gambarkan secara dua dimensi, kalau inilah pelihatan nilai secara tiga dimensi, kalau kita gambarkan dia menjadi dua dimensi, maka bentukannya adalah seperti ini. Dimana dari north ke east, ke south, ke west, kemudian balik lagi ke north. Jadi seolah kita potong di tengah dan kita buka. Maka fracture yang kita lihat pada sampel 3D ini, maka akan menghasilkan seperti sebuah garis sinusoidal pada tampilan dua dimensinya. Nah, garis yang berwarna lebih gelap ini, atau kita sebut sebagai conductive fracture, nah inilah yang menggambarkan fracture tersebut. Seperti itu. Nah, sedangkan tingginya tadi, ya kita tinggal hitung saja tinggi dari gelombang ini. Nah, itu adalah H atau height dari fracture tersebut. Ada beberapa tools yang digunakan untuk melakukan interpretasi fracture pada sebuah sumur bor. Nah, yang paling umum itu adalah FMI, atau disebut juga sebagai Formation Micro Imager. Nah, yang kedua adalah berupa ARI, atau disebut juga sebagai Azimuthal Resistivity Imager. Nah, yang ketiga adalah UBI, Ultrasonic Borehole Imager. Nah, tampilannya bisa kita bandingkan. Nah, dari ketiga ini, maka tampilan dengan resolusi yang kurang baik adalah yang ARI. Nah, yang kalau yang dari penglihatan sekilas, maka FMI inilah yang memiliki resolusi yang cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini adalah merupakan sebuah indikasi fracture berupa conductive fracture. Dia berwarna lebih gelap. Di sini juga terlihat lebih gelap, di sini juga lebih terlihat lebih gelap. Namun perbedaannya adalah di sini resolusinya cukup buruk, sedangkan yang ini masih tidak sebagus yang FMI. Nah, maka kita bisa interpretasikan bahwa inilah indikasi dari sebuah fracture, inilah indikasi sebuah fracture, seperti itu. Nah, jadi
ketika kita melakukan pengolahan data fracture, salah satu metode yang cukup baik digunakan adalah menggunakan stereonet. Jadi prinsip dari stereonet itu adalah menampilkan bidang atau garis, ya, bidang dari sebuah fracture pada bentukan setengah lingkaran. Ya, kalau setengah lingkaran ini adalah bidang fracture-nya. Kalau kita lihat dari atas, maka bentukannya kurang lebih seperti ini. Jadi kita menghasilkan directional-nya, arahnya dari orientasinya, dan kita juga menemukan deep-nya. Nah, ini yang digambarkan dengan deep-nya. Nah, namun pengolahan yang kita butuhkan adalah berupa pole-nya, berupa titik. Nah, jadi nilai ini kita dapat pantulan tegak lurus dari bidang sesar terhadap bagian bawah setengah lingkarannya. Artinya kalau dalam stereonet ini, ya kurang lebih dia adalah 90 derajat dari arah dipnya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, ketika kita memiliki dipping plane-nya, ya, seperti warna merah, nah, maka 90-nya adalah kurang lebih di dengan titik di sini. Atau yang berwarna biru, kita dapatkan di sini. Dan yang berwarna hijau, kita dapatkan di sini. Seperti itu. Nah, ketika data-data tersebut yang kita dapatkan itu cukup banyak, maka biasanya pole-nya akan bisa jadi berkelompok pada suatu area. Nah, area ini yang nantinya bisa kita buat menjadi sebuah contouring yang nantinya bisa diolah menjadi data crosset. Jadi Kirch 1898 mengatakan bahwa ketika ini adalah sebuah borehole, maka yang bekerja pada borehole itu adalah berupa SH max secara horizontal dan juga ada SH min, yang artinya SH max lebih besar nilainya. Nah, maka local stress field yang terjadi pada lubang bor ini kurang lebih akan mengikuti pola-pola garis yang berwarna lebih tebal ini. Jadi dia kurang lebih akan paralel terhadap SH max-nya. Nah, jadi kalau kita lihat gambaran frekuensinya, jadi inilah tendensi dari initiation dari breakout, ya, untuk rezim-rezim yang berbeda. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah masuk pada rezim normal fault, di sini masuk pada extractive fault, dan ini masuk pada reverse fault, seperti itu. Nah, ketika dia merupakan normal fault, artinya SV-nya adalah nilai yang paling besar dan SH- adalah nilai yang paling kecil. Nah, makanya nilai CO rock strain yang kita butuhkan pada borehole ini akan direpresentasikan melalui gambar ini. Jadi semakin besar, semakin terang warnanya, artinya adalah CO-nya akan semakin tinggi. Nah, inilah untuk bagian yang lebih normalnya. Maka breakout yang akan terbentuk akan didominasi pada warna yang lebih gelap. Nah, kalau pada strike slip, ya kurang lebih gambarannya seperti ini. Kalau strike slip, artinya adalah SH min yang paling besar dan SH max-nya, maaf, SH max-nya yang paling besar dan yang paling kecil
adalah SH minnya. Nah, pada daya strike slip ini juga akan menghasilkan pola seperti ini untuk nilai CO-nya. Nah, jadi yang paling kecil nilainya adalah yang searah dengan SH minnya. Nah, kalau pada reverse, maka ini yang paling besar adalah SH minnya dan yang paling kecil adalah SV-nya. Di sini. Nah, maka CO yang required CO-nya atau rock strength-nya kurang lebih seperti ini. Jadi yang berwarna lebih terang ini, maka rock strength-nya akan lebih tinggi nilainya. Nah, jadi biasanya breakout yang kita temukan di sekitar berwarna lebih gelap. Jadi ini adalah sebuah initiation-nya. Nah, kalau kita gambarkan dia berupa sebuah kurva. Sebuah kurva seperti ini, sebuah garis-garis seperti ini. Maka ini adalah arah dari SH max-nya. Dan inilah dari arah dari SH min-nya. Makanya kita dapat adalah breakout pada bagian ini. Nah, inilah dari orientation dari breakout-nya. Nah, inilah sebuah, kalau ini adalah tendensi dari sebuah tensile fracture. Jadi kalau tensile ini biasanya akan berkorelasi dengan induced fracture, yang mana dia terbentuk akibat aktivitas pemboran, lebih seperti itu. Nah, pada yang normal, ya, yang mana adalah SV-nya paling besar, kalau strike slip tadi yang paling besar adalah SH max-nya, juga sama, reverse adalah yang paling besar SH max-nya, cuma yang paling kecil untuk reverse adalah SV-nya, sedangkan strike slip yang paling kecil adalah SH min-nya. Nah, maka induced tensile tersebut pada daerah-daerah normal fault, maka dia akan dinominasi pada warna yang lebih berwarna terang, seperti itu. Nah, sedangkan pada strike slip ya, dia pada bagian tengahnya saja. Nah, sedangkan pada bagian reverse, ya kemudian pada bagian yang berwarna lebih terang ini. Jadi inilah yang akan didominasi oleh tensile. Nah, ini kalau kita lihat data image ya dari sebuah lubang bor. Nah, di sini kita bisa melihat yang disebut sebagai induced tensile ya, atau induced fracture. Nah, biasanya dicirikan oleh fracture yang bukan sinusoidal ya, jadi dia lebih vertikal, jadi dia searah dengan kedalaman lubang bornya, jadi dia terus bergerak ke atas. Nah, kalau kita lihat indus ini juga tidak selalu vertikal seperti ini, namun dia juga bisa membentuk yang disebut sebagai an echelon seperti ini, bukannya. Jadi mirip seperti riddle shear. Nah, biasanya arah dari indus ini akan memiliki pasangannya. Nah, jadi ketika arahnya ini adalah 100, maka 100 ditambah 180 itu adalah pasangannya ya, atau menjadi 280. Nah, inilah yang maksudnya dengan induced fracture-nya. Nah, sedangkan indikasi-indikasi fracture yang membentuk sinusoidal, nah itu disebut sebagai natural fracture-nya.
yang memang terbentuk akibat adanya dari in situ stres pada daerah tersebut. Nah, kalau kita lihat indus atau eneslonnya atau splay dari sebuah indus fracture ya, atau yang diakibatkan oleh sebuah tensile fracture tersebut, nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya delta P-nya atau pressure-nya tidak jauh berbeda, ya dia tidak terlalu memanjang ya bentukannya. Tapi kalau dia memiliki delta pressure yang cukup besar, ya dia akan lebih panjang bentukan eneslonnya, seperti itu. Nah, jadi ini kalau kita lihat, ini adalah orientasinya, ya orientasi dari indusnya. Nah, ini contoh di Jepang ya, Japan. Ini adalah sumur dari geothermal yang dilakukan FMI-nya. Jadi kalau kita lihat, nah ini yang berwarna lebih gelap ini, ya, kontinuitas yang berwarna gelap ini, dia menyaksikan sebuah bedding plane. Nah, sedangkan ini, nah, bagian yang berwarna gelap dan relatif penyebaran secara vertikal, nah ini kemungkinan diindikasikan sebagai tensile fracture-nya atau berupa indus fracture-nya. Jadi kalau kita lihat di data ini, ya, nah ini adalah indus fracture-nya yang mana dengan orientasi ya, orientasi yang kemungkinan kita gambarkan adalah theta. Nah, maka pasangannya adalah theta ditambah 180. Jadi kalau ini berwarna biru, maka pasangannya dari warna biru. Tapi kalau kita lihat pada FMI, pada data dua dimensinya, maka dia akan seperti mirror, dia akan memiliki arah yang berlawanan seperti itu. Nah, biasanya sudut ini, nah ini disebut sebagai omeganya. Ya, nah ini adalah terhadap garis vertikal. Nah, seperti ini, maka eneslonnya adalah yang ini untuk indusnya. Gerakan. Jadi bisa continue saja secara vertikal atau dia bentuk seperti eneslon seperti itu. Nah, kalau orientasi untuk sebuah tensile ya, tensilnya, nah dia akan berbeda ya, akan berlawanan dengan breakout tadi. Jadi kalau kita lihat adalah SH max-nya, kemudian adalah SH min-nya, maka orientasinya kurang lebih seperti yang berwarna pink ini ya, berwarna ungu. Nah, ini orientasi dari tensile-nya. Maka pada bagian ini kita lihat dia bisa membentuk eneslon. Ya, jadi seperti mirror bentukannya. Nah, ini juga. Seperti itu. Jadi tergantung kalau kita lihat secara kedalaman, maka dia akan panjang secara dalam vertikalnya. Jadi kalau kita lihat dia secara dua dimensi tadi, nah sudut dari omeganya ini, ya sudut dari omeganya ini, nah, ini kan sama dengan yang bagian yang lain, bagian sisi yang lainnya yang berlawanan. Nah, tapi bentukannya ya akan seperti mirrornya, seperti bayangannya. Nah, ini contoh di short Eugene Island breakout initiation ya. Jadi kalau kita lihat yang ini bintang ini ya dari atas, ini adalah SH max-nya ya. Maaf, ini adalah SV-nya. SV yang paling besar di sini artinya dia masuk pada normal fault. Nah, sedangkan yang SH min-nya adalah yang ini, SH max-nya adalah yang ini, artinya SV lebih besar dari SH max, lebih besar dari SH min-nya. Nah, maka
breakout yang menjadi inisiasi breakout di sini ya kurang lebih akan bentuk seperti ini notasinya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, nah maka require dari CO-nya atau rock strength-nya, maka semakin terang dia, maka dia akan semakin besar nilai yang dibutuhkan untuk nilai untuk rock strength-nya. Ya. Nah, maka breakout yang terbentuk adalah bagian yang paling kecil rock strength-nya. Artinya adalah yang relatif northeast southwest ini. Ya, karena bagian yang berwarna bulat ini adalah masuk pada SH max-nya. Sumbu untuk SH max-nya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat stress concentration di sekitar sumur yang vertikal, nah, jadi kalau kita gambarkan yang biru ini adalah sumur bornya, sumur well bore hole-nya, ya. Nah, ini adalah arah dari SH max-nya, ini adalah dari arah dari SH min-nya. Maka ketika tekanan seperti ini, bagian inilah yang rentan untuk terbentuknya sebuah breakout. Jadi dia akan tegak lurus ya, lurus terhadap tegasan utamanya, walaupun dia nantinya akan memiliki width-nya ya, breakout width-nya. Jadi dari sini kita hitung sudutnya sampai yang di sini, itu disebut sebagai breakout width-nya. Nah, sedangkan induced tensile-nya sendiri, nah, ya, induced fracture sendiri akan paralel terhadap SH max-nya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat, nah ini inilah maksimum circumferential stress-nya yang kita dapat apa? Ya, ini rumusnya. Ya, jadi 3 SH max dikurang SH min dikurang 2 pore pressure, 2 PO-nya. Sedangkan yang minimumnya berarah dari sini. Atau rumusnya adalah 3 SH min dikurang SH max dikurang 2 per pressure-nya. Nah, kalau kita lihat secara angle-nya, secara sinusoidalnya, yang ini terdapat adalah seperti ini ya. Yang berwarna biru ini, ya, ini kemungkinan adalah sigma dari Z-nya, artinya adalah normal fault. Nah, kurang lebih ini adalah gambaran untuk normal fault-nya. Nah, sedangkan yang berwarna lebih terang ini, nah ini biasanya lebih kepada reverse fault-nya, nilai dari isobel. Jadi kalau lihat di sebelah sumbu Y ini adalah effective stress-nya, dan yang ini adalah angle-nya. Angle dari SH max orientation-nya. Ya, jadi biasanya kalau gambaran dari sebuah normal fault kita akan mirip seperti warna biru ini. Ya, effective stress-nya tidak terlalu besar perubahannya. Tapi kalau dia merupakan reverse fault, nah biasanya effective stress-nya akan sangat signifikan perubahan. Nah, ini kalau kita lihat data FMI, yang mana yang tersebut sebagai breakout, yang mana tersebut sebagai tensile crack-nya atau fracture-nya. Nah, biasanya yang berwarna gelap ini, ya, artinya apa? Damage-nya lebih luas, lebih besar. Nah, ini tersebut sebagai daerah breakout-nya. Nah, sedangkan pada bagian tensile itu biasanya dia akan lebih halus. Mana dia? Nah, ini adalah tensile fracture-nya akibat indus dari pemboran sumur bor seperti itu. Nah, kalau kita lihat antara ini dan ini, maka itu adalah 180 derajat perbedaannya, dan ini juga 180 derajat perbedaannya. Seperti itu.
Nah, kalau kita gambarkan pada sebuah jaring yang berorientasi, ya, jadi di sini artinya sebuah lingkaran yang memiliki arah orientasi 0 derajat, 90, 180, 270, 360 derajat. Nah, maka data FMI ini kita gambarkan. Nah, bagian ini, ya, bagian ini atau yang berwarna lebih gelap ini yang indikasinya adalah sebuah breakout tadi, maka posisinya di sini. Ya, ini kalau kita lihat dari besaran bit size-nya ketika diukur dengan kakinya nanti, kaki-kakinya. Maka kita dapatkan dia akan berpasangan. Seperti itu. Nah, inilah bagian breakout-nya. Dan bagian tensile-nya, nah, itu adalah berada di sini. Nah, atau di 15 derajat lah. Untuk tensile-nya. Nah, jadi kalau kita gambarkan untuk sinusoidal dari sebuah fracture yang terbentuk dari beberapa mekanisme resin, ya. Jadi untuk yang gambaran sinusoidal yang tidak terlalu signifikan perubahan efektif stresnya, inilah yang mengindikasikan berupa normal faulting, ya. Jadi normal faulting itu normal faulting SH min SH max are low compressive and tensile failure least likely. Nah, sedangkan untuk yang stress slipnya adalah yang ini, ya. Jadi dia kurang lebih nilai dari efektif stresnya tidak terlalu berbeda dengan normal fault, namun selisihnya perubahannya dari orientasi tertentu itu sangat sangat jauh, ya. Jadi berwarna yang lebih merah ini. Jadi SH min SH max higher compressive and tensile failure likely. Nah, sedangkan yang kita sebut sebagai reverse, maka effective stress yang berubah-ubah di sana memiliki nilai yang cukup besar. Makanya nilainya di grafik kita adalah berada di atas, ya. Jadi SH min SH max highest compressive failure likely nilainya. Nah, jadi hydraulic fracture to determine stress orientation and SH min. Yang pertama adalah hydraulic fracture will form at the point of minimum compression around the well bore. Jadi hydraulic fracture itu akan terbentuk pada titik atau pada poin di mana minimum compression di sekitar lubang bor, sekitar well bore. Therefore, the orientation of hydraulic fracture around the well bore will indicate the direction of the maximum horizontal stress. Nah, jadi dia akan paralel dengan SH max-nya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah hydraulic fracture will propagate perpendicular to the less principal stress. Jadi hydraulic fracture akan merambat tegak lurus terhadap principal stress yang paling kecil. Nah, jadi in order for the fracture to propagate away from the well, the pressure in the fracture must exceed the least principal stress but not by much. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, ya, percobaannya untuk sebuah hydraulic fracture propagate. Nah, biasanya dia akan perpendicular atau dia tegak lurus terhadap tegasan yang paling kecilnya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, ketika batuan ini kita tekan dari samping, ya, secara horizontal, nah, maka ini adalah tegasan SH max-nya, tegasan utamanya, dan yang dari sini adalah tegasan yang minimumnya. Maka fracture yang kita dapatkan, hydraulic fracture yang kita dapatkan akan tegak lurus terhadap least principal stress-nya. Seperti itu. Nah, kalau kita tekan dia dari atas secara vertikal SV juga sama, maka
internal fracture yang terbentuk relatif dan seperti ini. Ya. Nah, itulah mengapa kalau kita melakukan hydraulic fracture lebih direkomendasikan bahwa sumurnya lebih berarah horizontal. Nah, inilah contoh dari percobaan leak of test di mana untuk menghitung ya magnitude. Kalau untuk orientation tadi kita bisa tahu dari induce dan breakout-nya. Kemudian kita juga perlu menghitung magnitude-nya, magnitude dari hydraulic fracture-nya. Maka dilakukan salah satunya adalah extended leak of test. Artinya apa? Artinya adalah leak of test yang diperpanjang. Jadi kalau leak of test itu hanya 5 menit saja di bagian tengah ini terputus kurvanya, namun kalau extended dia akan lebih panjang lagi. Jadi prinsipnya seorang driller ya atau seorang yang melakukan perhitungannya akan menginjeksi air dan pasir ya ataupun propan dengan tekanan yang cukup besar seperti itu. Jadi ketika dia terus melakukan injeksi air yang cukup besar, maka nah kalau dalam gambaran ini kita adalah wellbore-nya, maka fluida tadi akan menekan ke segala arah ya. Nah, ketika dia masuk kepada titik ini ya. Nah, pada titik ini maka akan terbentuk fracture tadi. Ya, yang paralel terhadap SA max-nya. Nah, pada titik ini nah fracture tadi sudah atau batuan tadi sudah failure, dia sudah nge-crack. Maka otomatis tekanan tadi akan turun secara drastis. Tek, seperti itu. Dia masuk kepada formation breakdown pressure di sini. Tek. Nah, ketika masuk pada fase ini dia akan kembali relatif stabil ya sampai masuk kepada tahapan FPP, masuk ke fracture propagation pressure-nya. Nah, kemudian setelah ini barulah dia menutup. Barulah fracture tadi menutup masuk kepada tahap ISIP ISIP ya, instantaneous shut-in pressure seperti itu. Nah, ini masuk kepada fracture closure fracture closure pressure-nya. Nah, biasanya ini dilakukan sampai 3 atau 4 kali atau 5 kali percobaan sehingga kita mendapatkan nilai rata-rata yang paling hati seperti itu. Nah, seperti ini ketika dilakukan injeksi air water injection di dalam sumur tersebut, nah kita kan dapat seperti ini. Pressure-nya akan sangat naik ya. Pressure akan sangat naik. Nah, ketika dia masuk kepada fase break-nya ini, nah maka air tersebut akan diturunkan, shut in. Nah, kemudian dia akan mulai melandai. Nah, sampai pada titik dia fracture-nya close, turun lagi. Kemudian diinjeksi lagi, shut in lagi, dan dihitung lagi sampai dia close. Maka di sini kita dapat nilai dari magnitude dari hidrolik fracture-nya. Nah, ini adalah kalau inilah gambar dari sebuah drilling induced ya, induced tensile fracture. Nah, ini. Nah, kalau ini dia tidak membentuk sebuah enselon, tapi dia membentuk sebuah garis yang kontinu saja. Nah, ini. Nah, dia kan berpasangan sejauh 180 derajat seperti ini. Nah, ini ya, ini lebih jelas lagi. Nah, ini kalau data dari FMI-nya. Nah, ini kalau kita lihat yang konduktif fracture-nya, ya, dia terus berjalan continue ya, secara vertikal ya, secara vertikal terhadap
lubang bornya. Nah, kalau ini adalah FMS, nah, resolusinya juga tidak terlalu bagus, tapi juga terlihat indus fracture-nya di sini. Jadi untuk tensilnya, tensile fracture in vertical well, nah itu bisa kita gambarkan pada sebuah kartesian ya, jadi dengan persamaan seperti inilah kurang lebih. Jadi untuk yang stretching folding itu, maka kita dapatkan persamaan adalah SH max dikurang pore pressure di per SH min dikurang pore pressure itu ya berhubungan lurus ya dengan ini. Ya, jadi akar mu-nya ya friction-nya dikuadratkan ditambah 1 ditambah mu dikuadratkan lagi. Nah, asumsinya adalah mu-nya 0,6. Ya, sehingga yang kita dapatkan adalah nilainya adalah 3,1. Seperti itu. 3 kali 1. Nah, ketika kita masuk kita penyederhanaan lagi, SH max-nya sama dengan 3,1 SH min 2 kali 1 pore pressure. Ya, sehingga kita dapat kesimpulan adalah seperti ini. Ya, kalau kita keluarkan 0,1-nya ya di sini, nah, bahwa dapat bahwa SH max, jadi ini kalau pore pressure-nya bisa diabaikan, maka SH max adalah 3 SH min dikurang 2 pore pressure. Nah, sedangkan untuk tensile fracture-nya ya, persamaannya seperti ini. Nah, itu akhirnya kita dapatkan adalah SH max ya, berhubungan lurus dengan 3 SH min dikurang 2 pore pressure. Jadi kalau kita gambarkan dia dalam sebuah kartesian cross plot ya, gambaran sebuah cross plot, maka akan didapatkan seperti inilah perbandingan antara SH max dan SH minnya. Ya, artinya apa? Nah, garis ini adalah dengan nilainya ya adalah 1, artinya kalau SH minnya 5,5, SH maxnya juga 5,5. Nah, zona ini, zona nilai yang kita dapatkan sekitar sini, ini yang masuk kepada normal fold zonanya. Nah, ini pada zona yang kita dapatkan ini adalah bagian yang strike slip di sini. Nah, yang kanan ini adalah bagian yang reverse fold-nya. Seperti itu. Nah, inilah titik dari SV-nya. Nah, ketika dia delta T ya, thermal-nya, temperaturnya, dan juga pressure-nya tidak berbeda, ya maka kurvanya yang berwarna biru ini. Ya. Tapi ketika kita memiliki temperatur dan pressure yang berubah, maka otomatis dia juga akan bergeser ke arah lebih dalam lagi biasanya, tergantung posisinya di mana ya. Jadi kalau kita punya temperatur delta time-nya 25 derajat, delta pressure-nya 6 MPa ya, maka dia akan jatuh pada titik yang berwarna biru ini. Jadi ketika kita berikan SH max itu adalah 60, ya maka kemungkinan SH min-nya adalah 52. 52 MPa. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita masuk kepada predicting breakout width. Nah, jadi kita tahu bahwa breakout itu berbeda dengan tensile. Kalau tensile hanya berupa garis hairline saja ya, sangat halus, atau dia membentuk enecelon, tapi kalau breakout dia akan membentuk zona ya, zona breakout. Nah, biasanya lebar dari breakout ini yang disebut sebagai width-nya, breakout width-nya, seperti itu. Kalau nilai SH max-nya, nilai SH min-nya, nah maka ini width-nya, sudutnya adalah ini, theta, atau 2 theta. Nah, seperti itu. Nah, ini maka perhitungannya, kita dapat bahwa shear stress-nya adalah 12,5 MPa sehingga terbentuk breakout ini.
Nah, biasanya breakout itu dia akan continue ya, akan terus terjadi, terbentuk dan terbentuk tergantung dari tekanan yang diberikan, stres yang diberikan. Inilah tahap pertamanya, ketika diberikan lagi masuk pada tahap kedua, diberikan lagi masuk pada tahap ketiga, sehingga dia menjadi lebih dalam ya, untuk nilai dari breakout. Nah, ini kalau kita mencari width-nya, ya, maka lebar inilah yang disebut sebagai breakout width-nya. Dan ini adalah disebut sebagai orientasi dari breakout axis-nya. Seperti itu. Nah, ketika dilakukan perhitungan secara teorinya, itu didapatkan garis yang berwarna orange seperti ini. Ya. Nah, artinya apa? Ketika diberikan tekanan ya, kisaran untuk SH max-nya. SH max itu adalah kisaran 60. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya kita dapatkan sudutnya ya. Sudut theta B-nya. Kalau theta B artinya kan dibagi 2. Ya, kalau ini adalah 2 theta-nya, theta B-nya adalah 60. Ya, 65 lah, 65 derajat. Seperti itu. Nah, kalau kita berikan 70, maka dapat adalah 75. Namun kenyataannya dari eksperimental sudutnya lebih landai. Ya, jadi dia relatif lebih landai nilainya. Nah, ini adalah dari Zobek ya, dengan esamin 21 MPa. Jadi kalau ikan 60, hop, nah kurang lebih dia dapatnya 60 derajat juga. Kalau diberikan 75, nah dia hampir mendekati 80 nilainya. Nah, ini kalau kita lihat adalah data histogram ya, statistiknya. Jadi kalau kita lihat ini adalah breakout-nya, breakout azimut-nya untuk di Fenton Hill ya. Itu kisaran di ya 120 mungkin. Nah, sedangkan breakout width-nya itu lebarnya hampir di kisaran 40 derajat. Nah, jadi ini ya. Ini yang kita sebut sebagai fracture tadi. Nah, ini kalau adalah gambaran 3 dimensi seperti ini. Nah, ini seperti garis sinusoidalnya. Nah, untuk breakout adalah yang berwarna gelap ini. Dia juga sama, mirip seperti tensile, cuma dia lebih membentuk zona tadi karena ada sudut width-nya. Sedangkan indus dia hanya berupa hairline saja. Nah, ini histogram dari sebuah breakout ya, contohnya tadi ya. Maka dia akan memiliki sebuah titik, jadi distribusinya akan membentuk distribusi normal seperti itu. Jadi walaupun dia ada di daerah yang lain, tapi puncaknya akan ada pada satu titik. Jadi itu adalah bagian yang arah yang tegak lurus terhadap SH max. Nah, ini kalau kita lihat gambarannya ya. Nah, ini ketika wellbore hole tadi diberikan memiliki in-situ stress seperti ini, inilah arah dari SH max, inilah SH min-nya. Nah, maka induced fracture akan terbentuk paralel terhadap SH max-nya. Nah, sedangkan SH min tegak lurus, walaupun dia akan memiliki width-nya tadi ya. Nah, distribusinya, penyebarannya akan distribusi normal, seperti itu. Nah, biasanya dalam memperhitungkan nilai dari breakout tadi, salah satunya adalah penggunaan deep meter tool schematic. Jadi ada yang forearm atau ada juga yang six arm. Nah, biasanya seperti ini. Jadi akan ada orientasinya, dia akan memiliki orientasi untuk utaranya kemana. Nah, kemudian kaki-kakinya akan menempel ke dinding lubang bornya tadi. Nah, nanti dia akan tetap mengadjust terhadap di tengah dari lubang bornya tadi. Jadi mesinnya juga atau toolsnya juga dilakukan adjustment.
Nah, jadi ada beberapa istilah yang kita gunakan di sini ya. Yang pertama adalah in God's hall, artinya apa? Nah, artinya dia tidak terjadi runtuhan, dia sangat bagus. Kalau kita lihat antara bit size ya, nilai bit size dan juga dengan nilai kalipernya, maka dia lebih berimpitan. Nah, tapi kalau pada daerah breakout, maka di sana akan terjadi perbedaan antara nilai bit size dengan nilai kalipernya. Seperti itu. Nah, sedangkan pada daerah yang tersebut sebagai washout, nah ini maka dia terjadilah runtuhan. Jadi lubang bornya failure. Nah, ini biasanya bisa juga diakibatkan oleh swelling dari lapisan shellnya ya, karena terkena water base mud dari drillingnya sehingga dia wash out, sehingga dia runtuh seperti ini. Nah, atau yang keempat adalah key setnya. Jadi key set ini hanya satu saja. Jadi kalau kita sebut dia breakout, dia harus berpasangan. Tapi kalau cuma satu, dia bukan breakout, dia hanya key set saja seperti itu gambarannya. Jadi bisa kita lihat dari keempat kakinya. Nah, kurang lebih loggingnya seperti ini. Jadi kita lihat, kita memiliki ada data bit size-nya, kemudian kita akan memiliki nilai kalipernya. Ada kaliper 1.3, ada kaliper 2.4, seperti itu. Kalau dia berimpitan, berarti dia masuk kepada in-coach hall, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari breakout orientasi, ya, orientation dari breakout-nya. Ini contohnya, contoh-contoh sumbernya. Maka kurang lebih tidak akan jauh dari sini ya, untuk pada daerah yang sama. Nah, biasanya secara statistik tetap akan ada anomali-anomali tertentu. Nah, ini biasanya yang kita cari tahu kenapa dia bisa ada anomali seperti ini. Nah, kalau di sini kan kurang lebih sudutnya adalah 10 derajat north to east kan. Nah, ini ya gambaran-gambaran kalau kita menggunakan sebuah software ya, sebuah tools di sini. Nah, ini adalah breakout-nya tadi. Maka kalau kita gambarkan ya kan itu seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, biasanya anisotropic strength itu juga bisa membentuk breakout pada daerah shell tadi ya, atau disebut juga sebagai washout tadi. Nah, jadi bisa saja karena dia memiliki anisotropic strength ya, jadi dia runtuh sebagian. Nah, sehingga kalau kita gambarkan ya, dia seperti failure saja dari borehole-nya, kalipernya menghitung dia seperti failure. Gitu. Nah, ini ya, nah ini konsepnya. Nah, ketika ini adalah sebuah tegasan utama, maka gaya tadi akan paralel tadi ya, yang untuk indus tadi dia akan paralel terhadap SH max ya. Nah, sedangkan bagian yang sebut sebagai breakout, nah, adalah bagian yang tegak lurusnya atau berada pada SH minnya. Nah, ini biasanya ada juga yang menggunakan 6 kaki ya, 6 kaki untuk kaliper analisis seperti ini ya. Nah, biasanya ketika tools itu dimasukkan, dia tetap harus ada di adjustment-nya, tetap ada dia harus ditarik posisinya ke tengah seperti itu. Nah, ini ketika dia breakout, maka dua pasang kakinya akan lebih panjang daripada yang lainnya. Nah, kalau pada key seat ini, ya dia hanya satu saja. Nah, ini biasanya untuk correction-nya ya, adjustment-nya, correction untuk kaliper, dia akan mencari titik tengahnya, dia akan bergeser, set, seperti itu. Nah, biasanya ini adalah processing dari tools-nya juga. Nah, ini kalau misalnya salah satu data yang diambil dari six arm ya, nah, ini pada bagian ini dia pas ya, antara kaliper dengan bit size-nya, kaliper dengan bit size-nya pas, nah pada sudut ini itu terjadi nilai-nilai yang berbeda. Nah, ketika digambarkan, ya kurang lebih dapat seperti ini. Nah, kita bisa menghitung width dari breakout-nya juga. Nah, ini juga adalah contoh dari histogram ya, statistik.
perbedaan dari beberapa tools ya. Ada yang menggunakan acoustic star image data, ada yang menggunakan 6 amp caliber data, dan juga electric star image data ya. Jadi secara secara umum kurang lebih kualitasnya sama, cuma perbedaannya adalah penyebaran datanya. Untuk yang electric star image, penyebaran datanya lebih lebih menyebar. Nah, itu biasanya akan menyulitkan data interpretasi. Nah, namun pada data caliper biasanya datanya lebih lebih mengkerucut, jadi lebih gampang untuk melakukan interpretasi. Nah, jadi ini adalah contoh dari elastic compressibilities ya, atau definition-nya. Nah, jadi yang kita sebut dia sebagai bulk compressibility adalah keseluruhannya. Ya, atau CBX compressibility bulk-nya. Nah, untuk pore volume compressibility adalah bagian dalamnya, ya, pore pressure-nya. Nah, sedangkan disebut sebagai grand compressibility itu adalah ketahanan dari masing-masing grand-nya. Ya, lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian untuk kuliah pada pertemuan ini. Jika ada pertanyaan, silahkan diketik pada Google Classroom atau juga bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.